Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT menjanjikan tentang orang yang saleh dan salih ini mendapatkan kehidupan yang baik Dalam surah An-Nahl Surah nomor 16 ayat 97 Yang bunyinya ar-rajim Man amila salihan min zakarin Awuntha wa huwa mu'minun Fala hayatan tayyiba Siapapun yang beramal soleh dari laki-laki dan perempuan, sementara dia beriman, maka pasti kami akan berikan dia kehidupan yang tayyibah. Kehidupan yang sempurna dan terpenuhi semuanya. Dan kami pasti akan balas mereka dengan pahala yang melimpah. Teman-teman juga harus adil ya. Ustadz keadaan saya pas-pasan. Tetangga saya orang non-muslim punya mobil mercy rumahnya mewah. Kalau antum bandingkan diri antum sama dia, antum tidak adil. Kalau mau tahu besarnya nikmat Allah pada kita, pertemukan dengan orang yang sepadan. Sama-sama gajinya, ya, mirip poster tubuhnya. Gitu kan. Nah ini bedakan nih sekarang. Baru kita tahu, saya pernah naik mobil di Singapura, mula muter-muter naik taksi. Mukanya ini supir taksi kalau di Indonesia orang kaya ini. Nah, iya. Kan umumnya kita tahu teman-teman turunan China sini kan mampu ya. Ini orang Cina lagi bawa mobil taksi saya di belakang. Satu jam muter-muter. Sepanjang jalan dia bicara sama saya. Itu semuanya keluhan. Susah hidup. Kadang-kadang tidak -kadang ada orang yang naik taksi. Karena susah hidup dia ya penyakitnya banyak. Ya jangan antum pikir, oh berarti dia enak nih. Karena performa. karena dari luar casingnya, oh pakai mobil Mercy. Itu masih nyicil itu biasanya. Masih kredit. Kalau dia mati bisa ditarik oleh bank. Gitu. Jadi harus adil, pertemukan dengan orang-orang yang sepadan dengan kita. Pertemukan antara orang yang kaya raya kafir dengan orang kaya raya muslim. Nah baru kita bisa ketemukan itu. Dan bukan mustahil teman-teman, Allah akan bukakan antum kelibian-kelibian dan akan kita sebutkan dalam poin-poin selanjutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, akan mendapatkan keberuntungan. Kata ulama, keberuntungan bisa memasuk masuk dalam makna kalau lingkup sempit, keuntungan dalam perdagangan. Kalau lingkup besar adalah keuntungan dalam setiap keinginan dia. Dia mau nikah sama siapa? Allah mudahkan. Dia mau kerja di mana? Allah mudahkan. Dia mau sekolah di mana? Allah mudahkan. Itu namanya keberuntungan. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd surah nomor 13 ayat ayat 29 A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnal ma'ab Orang-orang yang beriman dan beramal saleh keberuntungan buat mereka di dunia dan juga di akhirat mereka akan masuk ke dalam surga dalam surah Al-Qasas surah nomor 28 ayat 67 juga berbunyi Al-Qasas 28 ayat 67 A'udzu billahi rajim fa amma taaba wa amana wa amila salihan fa asa ay yakuna minal muflihin Siapapun yang taubat dari dosa-dosanya lalu dia beramal saleh dan dia beriman lalu dia beramal saleh maka pasti kami akan menjadikan mereka orang-orang yang beruntung ya. Beruntung lingkup kecil kalau dia berdagang dia untung lingkup besarnya adalah dia beruntung dalam setiap yang dia inginkan Allah berikan. Yang ketiga, mendapatkan pengampunan dosa, pembersihan kesalahan-kesalahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 9. A'udzu billahi wa'adallahu alladhina amanu wa amilus lahum magfiratun wa ajrun azim. Allah menjanjikan dengan janji yang benar siapapun yang beriman dan beramal soleh mereka pasti dibersihkan dosa-dosanya dan akan diberikan pahala yang besar. Juga dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini potongan pertengahan ayat, illal ladzina sabaru wa amilus solihati ulaika lahum magfiratun wa ajrun kabir. Siapapun yang sabar dalam kehidupan dunia ini, sabar dalam melakukan ketaatan, sabar dalam meninggalkan dosa, sabar dalam cobaan harian, dan beramal soleh maka mereka akan mendapatkan pembersihan dosa-dosa mereka yang lalu dan mereka akan mendapatkan pahala yang besar selanjutnya yang keempat tadi yang ketiga pengampunan yang keempat dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah atau hidayah maksudnya petunjuk adalah setiap dia sedang hadapi masalah Allah berikan jalan keluar disebutkan dalam surah Yunus surah nomor 10 ayat 9 الرَّجِيمِ إِنَّ الَّذِينَ amanu wa yahdihim rabbuhum بِإِيمَانِهِمْ orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti Allah akan berikan petunjuk kepada mereka kata ulama tafsir petunjuk kalau ada masalah dia bisa jalan jalan keluar kalau dia mau memandu orang lain Allah juga mudahkan dia untuk menyampaikan kebenaran Allah akan berikan mereka petunjuk karena iman mereka Juga dalam surah At-Talaq, surah nomor 65, ayat 11. Allah terus mengingatkan kepada kita dan menjanjikan, A'udhu billahi minas rajim, potongan ayat di sini, liyukhrija alladina aman wa aminu salihati minal ilan nur. Al-ayat. Allah pasti akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kehidupan, masalah-masalah yang dihadapi, kepada cahaya yang terang atau jalan keluar dari masalahnya. Setelah dapat petunjuk yang kelima dia akan dia akan mendapatkan kasih sayang Allah. Ya. Kasih sayang artinya perhatian. Dalam surah Maryam surah nomor 19 ayat 96 Allah berfirman: "Audo billahi min rajim inna al amanu wa amilu salihati saji Allahu -rahmanu wudda". Saksi bahasa adalah kalimat wudda. Siapa yang beriman dan beramal saleh maka zat yang maha penyayang, Ar-Rahman Akan berkasih dengannya atau memberikan perhatian khusus kepadanya. Ya. Kemudian yang keenam, Allah akan tinggikan derajatnya. Di dunia, nanti akan kita jelaskan ayat-ayat setelahnya juga atau poin-poin setelahnya. Allah akan berikan kedudukan rezeki yang luas dan seterusnya, dan di akhirat akan masuk derajat yang tinggi di surga. Allah sebutkan dalam surat Toha, Surah nomor 20 ayat 75, audzubillahiminasyaitonirrojim wa may yatihi mu'minan qad amila sholihati fa ulaika lahum darajatul ula Siapapun yang bertemu dengan Allah datang pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi beriman dan beramal saleh mereka akan mendapatkan derajat-derajat yang tinggi Yang ketujuh dihilangkan rasa takut dan kekhawatiran selama hidupnya tidak akan pernah takut dimanapun dia berjalan sendirian, dia hidup di mana, dia terasingkan, tetap Allah akan jamin dia tidak ada ketakutan dalam hidupnya sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 69 A'udzubillahi minasyaitonir Man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun Siapapun yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal saleh maka tidak ada ketakutan dalam hidup mereka dan tidak ada kesedihan seberat apapun cobaan dia akan hadapi dengan tenang Allah akan tanamkan ketenangan di dalam hatinya ini tentu yang ketujuh. Yang kedelapan teman-teman sekalian. Maaf masih ada satu lagi uh, di poin nomor tujuh tadi. Masalah tidak ada ketakutan. Dalilnya surah Taha surah nomor 20 ayat 112. Audhu billahi minasyaitan rajim wa mayya'mal minas salihat. Minas salihat wa wa mu'inun falayakhafu zulman wala hazma'a. Siapapun yang beramal saleh sementara dia beriman maka tidak ada yang dia takuti dari kezaliman, tidak akan ada kezaliman menimpahnya dan tidak akan dikurangi sedikit pun haknya, akan kembali kepada dia. Sampai ulama mengatakan rezeki halal akan kembali walaupun hilang di tengah-tengah padang pasir. Yang kedelapan, Allah akan bukakan rezeki yang luas. Ini janji Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 50 A'udzu billahi مِنَ rajim falladzina amanu wa amilus الصَّالِحَاتِ lahum مَغْفِرَةٌ wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka akan mendapatkan pembersihan dosa dan mereka akan mendapatkan rezeki yang karim. Karim itu artinya mulia, melimpah dan selalu cukup. Juga dalam surah Ar-Rum surah nomor 30 ayat 45 Allah berfirman, A'udzu billahi مِنَ rajim liyajziyal ladzina amanu wa amilus solihati min fadlihi. kalimat fadli jadi saksi bahasan Allah akan membalas orang yang beriman dan beramal soleh diberikan karuniahnya yang luas atau rezeki yang kesembilan Allah janjikan kedudukan yang tinggi di muka bumi dan puncaknya kalau dia terus dalam ketaatan dan istiqamahnya Allah berikan dia kerajaan kita tahu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu al majma'in ini sahabat-sahabat Nabi dulu adalah orang-orang badui di padang pasir di Mekah Mekah itu kampung kecil, enggak ada yang kenal. Mereka mungkin tidak pernah mengkhayal akan jadi khalifah atau raja, tapi Allah berikan mereka dengan keimanannya. Ayat yang mulia dalam Surah An Nur, Surah nomor 24 ayat 55 Allah berfirman: "A'udz billahi min ash-shaytan rasim, wa adallahu al-dinna amanuminkum, wa amilus salihatilayyistakhlfannna um fil ardi kama stakhlfaladina min kablihim, wa la yu makinannahum dinahumul ladhir tazalahum, wa la yubadillannhumin ba'di khaufim amna." ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun Allah menjanjikan dengan janji yang benar siapapun yang beriman di antara kalian dan beramal saleh semua perintah Allah namanya amal saleh dan meninggalkan larangan juga amal saleh pasti dia akan diberikan kedudukan di muka bumi kepemimpinan sebagaimana telah Allah berikan kepemimpinan dan kedudukan kepada orang-orang beriman sebelum sebelum mereka dan pasti Allah akan memenangkan agama mereka yang telah Allah ridha dengan agama itu dan pasti Allah akan mengganti rasa takut mereka menjadi keamanan syaratnya mereka menyembahku kata Allah dan tidak menyekutukan sesuatu denganku dan siapa yang kufur setelah informasi ini maka mereka adalah orang-orang yang fasik Kalau masih pilih kebahagiaan selain daripada ini berarti orang fasik Allah sudah janjikan maka tidak boleh ada keraguan Juga Allah berfirman teman-teman dalam surah Al-Anbiya surah nomor 21 ayat 105. Billahi annal yarithuha ibadiyas salihun. Ketahuilah bumi ini pasti akan diwariskan atau dikuasai oleh hamba-hambaku yang saleh. Tentu saya bilang tadi teman-teman kalau masih belum terdapatkan ada poin, poin yang tidak didapatkan berarti kita masih dalam masa transisi itu. Sabar nikmati prosesnya. Ya. Pokoknya kita terus tingkatkan kualitas ibadah kita. Yang kesepuluh, dia akan mendapatkan rahmat, dan rahmat ini, kalau bahasa Indonesia, adalah karunia. Tentu, karunia teman-teman digunakan dalam bahasa Indonesia juga kalau seandainya sesuatu yang tidak umum orang bisa dapatkan dan memang itu sesuatu yang bernilai sekali. Kalau kita dikasih makan dan minum oleh seseorang, maka mungkin digunakan orang ini memberi saya makan. Tidak cocok kita bilang orang ini karunia yang saya makan, tapi karunia, kalau harta yang melimpah punya keturunan, bahasa Arabnya rahmat. Allah janjikan itu kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dalam surah Al-Jathiyah, surah nomor 45 ayat 30 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim fa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati." Al-ayat. Siapapun yang beriman dan beramal saleh, pasti Tuhannya akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Ini tentu poin yang ke-10, ya. Kita masuk ke poin yang ke-11 teman-teman sekalian yang bisa didapatkan adalah selamat dari kerugian. Tentu tadi ada poin yang kedua, beruntung. Apa bedanya di sini? Orang beruntung dengan selamat dari kerugian. Ada bedanya. Kalau orang beruntung, dia dagang langsung dia dapat keuntungan. Kalau orang selamat dari kerugian beda. Misal perusahaan kita nggak jadi dirampok oleh orang. Itu berarti selamat dari kerugian. Jadi ada perbedaan dasar di sini. Jadi dua-duanya Allah janjikan beruntung, dagang dia berhasil, apa yang dia niatkan dia dapatkan, dan juga dia bisa selamat dari kerugian hati, dia tidak ditipu oleh orang-orang. Allah berfirman tentang masalah itu dalam surah yang sudah kita hafal semuanya, surah Al-Asr. ini yang paling gampang dihafal dan paling banyak dipakai sholat, gitu kan. Surah nomor 103 dan 3 ayat lengkap. A'udhu wal asr. Demi waktu kalian lalui, yang kalian lalui di dunia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti lalui kerugian. Ditipu orang segala macam. Apa kata Allah? Illa alladhina amanu wa aminu salihat. Kecuali orang yang beriman dan amal salih. Tidak akan disentuh dengan kerugian itu. Kalau antum masih rugi berarti ada masalah dulu. Mungkin antum pakai modal yang haram. Mungkin antum juga pernah nipu orang. Tapi kalau antum istiqamah tidak akan terjadi. Janji Allah enggak mungkin salah. Kata Allah kecuali orang yang beriman dan beramal salih. Wa tawasobil haqq. Saling mewasiatkanlah. Turun temurunkan ini. Sampaikan kebenaran ini wa dan saling mewasiatkan agar bersabar menikmati prosesnya. Yang ke-12, mereka dicap sebagai generasi terbaik. Mereka dijanjikan menjadi generasi terbaik. Allah maksudnya generasi terbaik ini teman-teman sekalian adalah generasi yang akan dikenang, akan dinukil kisah-kisah mereka. Seperti kisah para sahabat kita hanya nukil kan? setiap kita dengarkan kisah para sahabat iman kita bertambah kita termotivasi mengerjakan seperti dia itu namanya generasi terbaik dikenang kebaikan kebaikannya Allah sebutkan dalam surah Al Bayyina surah nomor 98 ayat 7 aman wa amil ulaika hum khairul bariyah orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka adalah khairul bariyah salah satu tafsirnya adalah generasi emas Generasi yang terus Allah akan kenangkan kepada manusia yang lain, agar hidup mereka menjadi pelajaran, dan orang-orang terus mengerjakan dan dia panen pahala. Yang ke-13, Allah janjikan akan bertemu dengan Allah dan melihat ke wajah Allah yang mulia, sebagaimana kita tahu dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, "Kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, semoga kita insya Allah jadi penghuninya." Termasuk orang yang bermaksiat yang dibersihkan dulu dosa yang di neraka sudah masuk semua. Di neraka tinggal orang yang kekal. musyrik, kafir dan munafik. Semua orang beriman yang punya dosa pun sudah keluarkan dari dari neraka. Kalau itu sudah terjadi, kata Nabi SAW, dua riwayat Bukhari berbunyi, Allah akan bertanya kepada ahli surga, apakah kalian sudah cukup puas dengan apa yang aku berikan? Kata mereka, ya Allah, nikmat apalagi yang kami inginkan? Bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? memberikan cahaya ke ahli surga wajahnya bercahaya, arin neraka menjadi hitam kelam wajahnya. Dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Penghuni surga teman-teman akan melihat penghuni neraka agar mereka selalu bersyukur karena tidak masuk di sana dan penghuni neraka bisa lihat penghuni surga dari jauh agar mereka terus menyesal. Bukankah engkau telah mencahayakan wajah kami? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka dan masuk ke surga? Mau apa lagi ya Allah? Dalam dua riwayat, riwayat yang pertama Allah berfirman hari ini aku halalkan rahmatku dan aku haramkan murkahku. Tidak ada lagi murkah. Berbuatlah semau kalian. Ahli surga boleh buat apa saja. Kata Nabi Muhammad SAW dan ahli surga tidak buat kecuali ketaatan. Riwayat yang kedua ini saksi bahasan Allah mengangkat hijabnya. Dan pertama kali penghuni surga melihat ke wajahnya Allah. Maka serentak mereka mengatakan ya Allah tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan ulama mengatakan bahwasanya melihat wajahnya Allah nikmat terbesar di surga mengalahkan semua istana dayang-dayang semuanya dikalahkan dan Allah SWT akan memperlihatkan dirinya setiap pagi dan petang untuk ahli surga sebagai nikmat atau kesempurnaan nikmat pada mereka Allah janjikan bagi orang beriman dan beramal solid sebagaimana dalam surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 110 A'udhu billahi minasyaitan rajim fa man kana yarju liqa'a rabbihi fal ya'mal amalan saliha wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya kata sebagian ulama tafsir melihat wajahnya Allah di surga nanti maka dia harus beramal saleh gitu kan. dan dia tidak boleh menyekutukan Tuhannya dengan sesuatu apapun. Yang ke-14, ini yang bujang-bujang pasti senang dengar ini, kan. Kita diperintahkan untuk menikahkan orang-orang saleh atau kita menikah dengan mereka. Jadi kalau ada orang-orang saleh melamar, terima lamarannya. Kalau kita mau menikah cari orang-orang yang saleh atau salihah. Itu perintah agama. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Di dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 32, A'udzubillahi rajim wa ankihul ayyama minkum was-sarihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah atau kalian juga menikah orang-orang yang masih sendiri di antara kalian dari orang-orang saleh baik itu hamba-hamba laki-laki ataupun hamba perempuan. Jadi kita dianjurkan untuk itu dan kita sudah tahu wasiat Nabi SAW kepada para laki-laki Wanita dinikahi karena empat hal, kecantikannya, keturunannya, jalur nasabnya dan agamanya dan dahulukanlah agamanya hidup akan tentram Dan kata Nabi SAW juga dalam hadis dalam hadis Bukhari, wanita berkulit hitam budak yang kharma Kharma itu enggak ada pemisah hidungnya ini, jadi lubang hidungnya satu, ini luar biasa jeleknya gitu ini. Tapi beragama jauh lebih baik. Disuruh agamanya. Begitu juga dengan wanita. Dalam hadis sahih, kata Nabi SAW, wahai walinya wanita. Dan wahai wanita, kalau telah datang kepada kalian laki-laki yang kalian berdoa agama dan akhlaknya, terima lamarannya. Kalau tidak terjadi kerusakan di muka bumi. Jadi kita tahu memang ini standarisasinya. Jadi bukan ijazahnya, bukan hartanya, tapi kesolehannya. Kemudian yang kelima belas, kita dianjurkan selalu berdoa agar kita menjadi orang soleh dan punya keturunan yang soleh. Dan doa ini dihafal. Walaupun orang belum menikah dianjurkan oleh para ulama membaca doa ini supaya kalau dia nanti menikah Allah berikan seperti apa yang ada dalam doa ini. Dalam surah Al-Ahqaq surah nomor 46 ayat 15. Bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim Al-Ahqaq 46 ayat 15 potongan uh, dari awal ayat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslihni fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal wahai tuhanku wahai penciptaku mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku karena kita dengan bersyukur bertambah nikmat dan mudahkanlah aku agar aku selalu berlakukan amal soleh serta karuniahkanlah dan perbaikilah keturunanku agar kesolehan itu terwariskan pada mereka sesungguhnya aku taubat kepada mu susah-susah yang lalu dan aku mengaku sebagai orang-orang yang muslim. Jadi ini doa. Saksi bahasan kita minta, mudahkan aku beramal salih dan wariskan kepada ahli warisku. Juga dalam surah Saffat. surah nomor 37 ayat 100 Allah berfirman, A'udhu billahi syaitan habli minas salihin. Ya Allah karuniahkan aku keturunan semuanya yang salih. Ya. Selanjutnya teman-teman sekalian, yang ke-16 adalah orang-orang yang salih dan salihah. Dan ini untuk menjadi orang yang mengajarkan perintah teman-teman ada dua hal yang saya ingin titik beratkan. Yang pertama, kalau mau rajin berbuat satu perbuatan ibadah, selalu cari tahu janji Allah di situ. Selalu cari tahu janji Allah di situ. Jangan pernah luput untuk itu. Jadi kalau misalnya antum mau rajin sholat malam, maka coba baca beberapa hadis tentang fadilah salat malam, keutamaannya. Mau rajin sedekah baca keutamaannya. Mau rajin haji umroh, bakti sama orang tua bahasa baca keutamaan itu akan memotivasi kita untuk mengerjakan. Kalau mau meninggalkan dosa, misalnya ada orang yang bertanya, "Ustaz, saya masih riba, saya masih berzina. Bagaimana cara meninggalkannya?" Maka saya mengatakan, "Baca ancaman Allah. Baca lima enam hadis tentang orang riba diapain, orang zina diapain, kita akan tinggalkan." Maka ini penting sekali dilakukan kalau orang itu mau mendapatkan Pahala yang besar dan istiqomah dalam masalah agama ini. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah itu harus dipaksa. Harus antum paksakan diri sholat malam. Harus paksakan diri baca Quran. Harus paksakan diri tutup aurat. Harus paksakan diri jujur. Enggak bisa enggak. Karena kalau kita tidak paksakan diri, mulai malam ini tidak dipaksakan diri sholat malam, pastikan sampai kita meninggal tidak akan sholat malam. Karena syaitan tidak mau kita sholat malam. Buku amal kita harus kosong. Maka harus dipaksa. Al-Quran yang antum beli, ditaruh di rak di rumah. Kalau tidak dipaksakan diri berdiri, ambil, jadwalkan, baca selembar sehari. Sampai kita meninggal, sampai punya cucu pun Al-Quran tetap di situ. Dan cucu kita hanya mengatakan, oh itu Quran kakek saya dulu. Itu Quran nenek saya. nggak ada gunanya. Syaitan termasuk menanamkan angan-angan kosong nanti aja sholatnya di rumah saja itu orang masih kuat gak usah bantu teman-teman kalau ibadah di depan mata tugas kita eksekusi bukan menilai azan nih ada mesti kita lewat sholat sini nggak ya ah kayaknya masjid sana aja bukan saatnya menilai sudah azan sholat di situ kecuali ada hal-hal yang tidak benar di situ ya Masjid di masjid yang dibangun banyak kemusyrikan, mungkin kita cari masjid yang lebih baik, mungkin. Tapi kalau tidak ada, tidak bukan saatnya untuk menilai. Ada orang miskin lewat, ini orang benar nggak ya? Itu anaknya betul atau pinjaman? Bukan saatnya menilai. Orang lagi minta kita kasih dan inna malam malu bin niat. Allah akan balas sudah dengan kadar niat. Misal di majlis kita ini ada orang bawa proposal, ini saya mau bangun masjid. 100 juta misalnya, baik kita semua nyumbang nih, terkumpul 100 juta. Sebulan kemudian kita tahu orang itu bohong, ternyata uang itu dibawa lari. Kita rugi? Tidak sama sekali. Inna malam malu bin niat. Allah akan balas dengan kadar niat kita. Walaupun dia belum bangun musik, kita dapat pahala istana di surga. Jadi tidak ada ruginya. Tidak usah nilai orang. Tugas kita eksekusi pada saat itu. Kalau kita biasakan diri membuat ibadah teman-teman ini penting sekali. Artinya kita memaksakan diri untuk menjadi orang soleh atau soleha. Nanti kalau kita punya uzur satu waktu, sakit, stroke, gila, musafir, ya. Semua ibadah yang antum kerjakan pada saat lagi sehat dan mukim tetap pahalanya jalan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, siapapun yang terbiasa mengerjakan ibadah di pada saat dia lagi sehat, lagi tenang, maka Allah tetap akan menggulirkan pahalanya pada saat dia punya uzur. Riwayat Bukhari yang lain, siapa yang sudah niat untuk membaca hizib Al-Qur'an, misalnya dia yang niat sholat malam ini baca surah Al-Baqarah misal ternyata baru dua rakaat dia sholat sudah azan subuh dan nggak bisa selesaikan pahalanya tetap dikasih lengkap surah Al-Baqarah yang sudah dia niatkan ini kalau kita biasa kerjakan kita biasa puasa Senin Kamis misalnya kemudian kita terudur satu waktu musafir sakit mungkin hilang akal gila pahalanya tetap berjalan ini yang dimaksud dengan poin ke-16 banyak sekali ayat Al-Quran yang berbunyi dengan masalah itu tapi saya ringkaskan di antaranya ayat yang paling nyata ada satu ayat disebutkan dalam tiga surah sekaligus. Ini poin ke-16 dan tinggal satu poin saja. Surah Fussilat, surah nomor 41 ayat 8. Yang kedua, surah al inshiqaq surah nomor 84 ayat 25. Dan yang ketiga, surah At-Tin, surah nomor 95 ayat 6. Ayatnya pendek sekali. أوَدْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ رَجِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمَلُ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ قارسواوا kalimat غير mamnun kata Allah semua orang yang beriman dan beramal saleh maka pahala mereka tidak akan terputus-putus kita tadi contoh-contohnya kita dia akan dapatkan pahala pada saat dia punya udur karena dia sudah mengerjakannya Subhanallah saya pernah punya pengalaman di Makassar ayah saya semoga Allah jaga beliau seringkali kalau saya datang ke Makassar diajak kunjungin teman-teman beliau yang sepadan dengan beliau gitu. Ada satu temannya diketeter teman-teman sekalian di atas ranjang nggak bisa bergerak. Kencing pun melalui selang di kantong. Sudah meninggal Allah Saya mungkin dua tiga kali datang ke situ. Satu waktu saya datang ke tempatnya beliau sama ayah saya. Saya dengar saja orang tua kalau ngobrol saya dengar pengalaman apa bisa saya ambil gitu ya. Saya tidak memotong kata-kata. Sempat waktu itu azan saya bilang sama ayah saya, mau ke masjid sebentar. Terus tiba-tiba temannya bilang, nak, dulu waktu saya seumur dengan kamu, enggak pernah saya tinggalin masjid. Tapi kadar Allah sekarang, Allah takdirkan, saya sakit begini. Saya tidak bisa lagi ke masjid. Kencing saya enggak bisa dikontrol. Maka kalau saya masih kuat, saya akan ke masjid. Saya subhanallah tiba-tiba bilang sama diri saya, kalau beliau faham, bahwasanya dulu waktu masih muda suka kerjakan dan sekarang sudah punya udur, pahalanya tetap jalan itu. Karena sudah disampaikan dalam banyak dalil-dalil. Ya. Juga yang terakhir dalil dalam poin 16 adalah surah Al-Kahfi surah nomor 18 ayat 30. A'udhu billahi minasyaitan rajim aman wa amilu salihati inna la nudu ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal salih kami tidak akan mungkin menyanyiakan pahala mereka. Dan kami akan berikan balasan yang sempurna. Kata ulama tafsir adalah Allah tetap jalankan pahalanya walaupun dia tidak lagi mengerjakannya karena punya udur. Yang terakhir teman-teman sekalian poin ke-17 manfaatnya adalah puncaknya masuk ke dalam surga. Dan tidak ada orang yang tidak merindukan surga. Sedikit saya kasih gambaran. Surga teman-teman ini bukan sebuah komplek perumahan di dunia yang sedang dijanjikan oleh kantor misalnya. Ya, mungkin kalau di Jakarta di daerah menteng tempat mewah-mewah gitu kan. Bukan. Bukan sebuah rumah yang termahal di lokasi misalnya di Paris, di Perancis ada rumah-rumah yang mahal, khayalan untuk orang beli, gitu kan? Bukan itu teman-teman. Istana di surga. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Istana orang mukmin di surga yang paling sederhana, yang paling sederhana, jarak dari awal tanah istananya ke ujung tanahnya 40 tahun. Jadi bagaimana kalau antum punya di Batam ini seribu kali seribu meter atau satu hektar kali satu hektar, kaya nggak kira-kira? Ah, berarti antum lebih kaya dari itu masyaAllah. ya. Baiklah Intinya teman-teman sekalian Kita punya tanah, punya istana Paling sederhana di surga 40 tahun jaraknya Dari awal tanah ke ujung tanah Dan disebutkan dalam sebuah riwayat suhi Dan ini ada di, di bedah Dengan riwayat-riwayatnya saya sebutkan Riwayat Nuziri ya. Disebutkan oleh Tabarani Banyak riwayat-riwayat dalam kajian kita di Youtube judulnya Rasulullah SAW bercerita tentang surga dan neraka Bedah buku Ada riwayat yang berbunyi kata Nabi SAW, sungguh penghuni surga yang paling rendah derajatnya di surga memiliki 10.000 pelayan. 10.000 pelayan. Kita kalau punya 10 saja pembantu atau pelayan sudah luar biasa. 10.000 pelayan. Sampai salah seorang di antara mereka masuk ke dalam surga menemui seseorang di depan pintu surganya. Wajahnya tampan, bercahaya, bajunya bersih sampai dia kira ikat. Dia mengatakan siapa kamu ini? Maka orang itu berkata saya salah satu dari pelayanmu. Orang yang terendah di surga. Baik, kemudian selanjutnya teman-teman sekarang orang yang terendah di surga juga memiliki minimal 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang terendah di surga adalah memiliki 10 kali lipat yang dimiliki oleh raja terkaya dunia. Kalau raja terkaya dunia adalah Sulaiman AS. nggak ada yang kalah Nabi Sulaiman. Gitu kan. Raja yang paling kaya. 10 kali lipat dari kerajaan Sulaiman AS. Orang yang paling yang paling rendah di surga. Gitu kan. Belum lagi, maaf saya bahasakan, kalau ada teman-teman yang merasa dirinya jelek, yang merasa dirinya kurang, itu cuma di dunia, casing dunia. Di akhirat sudah berbeda, kata Nabi SAW, semua ahli surga tingginya seperti Adam, 60 siku ke langit, 27 setengah meter. Jadi orang-orang yang pendek gak usah khawatir nih. Ya. Karena cuma dunia, semuanya jadi tinggi sama. Wajahnya seperti Yusuf. Gak ada lagi orang jelek Allah akan berikan ketampanan. Nabi Yusuf waktu lewat di depan perempuan Mesir sampai gag gaganya sampai mereka potong tangan nggak sadar. Kalau kita lewat bukan dia potong tangan gitu <laughs> Mana dia heran kenapa ada manusia begini. <laughs> Tapi di akhirat dikasih wajahnya seperti Yusuf. Dan hatinya seperti Ayub. Ayub alaihissalam terkenal dengan sabarnya, santunnya, tidak pernah berkeluh kesah. Itu penghuni surga. dan yang luar biasa kenikmatan abadi khalidina fiha enggak ada lagi kematian enggak ada segala-galanya itu tinggal tinggal tunggu proses mati kita akan ke sana teman-teman yang penting beramal saleh Allah janjikan saya bacakan ayatnya sebagai penutup pertama dalam surah ghafir surah nomor 40 ayat 40 auzubillahi minasyaitonirrajim wa, wa man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhunal jannata yurzakuna fiha bighairi hisab Siapapun yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan sementara dia dalam keadaan beriman, maka pastinya kami akan masukkan ia ke dalam surga dan kami akan berikan rezeki ia di dalamnya tanpa ada perhitungan, tidak ada hisap. Masuk surga tanpa hisap. Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 11, Allah juga berfirman, A'udhu billahi minasyaitan rajim wa mayu'min billahi wa ya'mal saliha. Wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min anharu khalidina fiha abada.'" ahsanallahu Siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, Maka pasti ia akan dimasukkan ke dalam surga-surga Yang dibawanya mengalir sungai-sungai Dan mereka dia akan kekal Atau mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya Allah telah menyempurnakan rezekinya Kenapa dikatakan di sini surga-surga Bukan surga satu Karena setiap orang di antara kita teman-teman Bisa punya ribuan istana di surga Saya kasih contoh Sabda Nabi SAW Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Dua rakaat antara azan dan iqamah subuh. Empat rakaat sebelum subuh sudah enam. Dua rakaat sudah duhur delapan. Dua rakaat sudah maghrib sepuluh. Dua rakaat sudah isya dua belas. Dikenal dengan sunnah rawatib. Kata Nabi SAW, siapa yang menjaga atau men sholat itu akan diberikan istana di surga. Ada dua pendapat ulama. Yang pertama ulama bilang, kalau dia rutin jaga, dari awal dia mulai balik sampai dia meninggal dikasih istana di surga. ini pendapat, cuma ini pendapat yang masih marjuh. Artinya tidak semua ulama pilih. Pendapat yang kedua adalah setiap kali dia kerjakan 12 rakaat dalam hari itu dikasih istana di surga. Bayangkan kalau dia 70 tahun terus kerjakan itu, dia jaga. Berapa banyak dia dapat istana di surga? Satu tahun 365 hari. Berarti dalam satu tahun dia bisa dapat 365 istana. Kali 70. Berapa ribu istananya? Hadis Nabi SAW yang lain. Siapa yang membangun Masjid di rumah Allah, masjid di muka bumi Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Ada satu sahabat mengatakannya Rasulullah. Tidak semua orang mampu bangun masjid, biayanya besar. Apa kata Nabi saw. Ketahuilah, pahala itu akan Allah kasih beri kepada siapapun yang membangun rumah Allah di muka bumi walaupun seperti sarang burung saja. Jadi misalnya kita cuma punya 2.000 rupiah, kita lewat ada masjid lagi dibangun, kita sumbangkan di kotaknya, digabungkan untuk beli semen atau pasir. Jadi bagian daripada bangunan itu dapat istana di surga. Kalau kita lewatin 10 masjid, 20 masjid, 100 masjid selama kita hidup, berarti kita punya 100 istana. Kan seperti itu. Ada hadis yang mulia tentang masalah sholat berjemaah di masjid. Ini bagi yang masih malas sholat di masjid, teman-teman, perhatikan baik-baik. Kata Nabi SAW, kecuali itu punya udur syari'i ya. Sakit, musafir, segala macam, ketiduran, tidak sengaja itu lain. Tidak ada udur pergi. Kata Nabi SAW, siapapun Pergi ke masjid, dikasih satu istana di surga. Pulang dari masjid, satu istana di surga. Satu hari lima waktu sholat, satu hari untuk bisa dapat sepuluh istana di surga. Mudah sekali. Ya, gitu kan? Jadi makanya mudah kita mendapatkannya dengan amal-amal seperti ini. Jadi bisa kita dapat banyak sekali surga. Kita juga tahu hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang puasa akan masuk dari pintu rayyan. Siapa yang sholat akan masuk dari pintu sholat. Siapa yang jihad akan masuk dari pintu jihad. Lalu kata Abu Bakar, Ya Rasulullah. Apakah ada orang dipanggil dari semua pintu itu? Artinya setiap pintu gerbang, ada sholat, ada pintu gerbangnya. Di dalamnya ada kem istana. Maka kata Abu Bakr ya Rasulullah, ada enggak orang di gerbang sholat ada istananya? Di gerbang puasa ada istananya? Jihad ada istananya? Kata Nabi SAW, ada. Dan kau salah satunya, hai Abu Bakar. Karena semua dikerjakan sama dia. Berarti orang bisa punya ribuan istana ini. ini luar biasa banyaknya.

Sampaikan berita gembira hai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka akan memiliki jannat istana-istana surga ya, yang banyak yang di bawahnya mengalir sungai-sungai setiap kali mereka diberikan rezeki dari buah-buahan maka mereka berkata ini yang sudah kami nikmati kemarin atau sebelumnya dan mereka diberikan beragam macam warna dan rasa dan mereka memiliki pasangan-pasangan yang suci serta mereka akan kekal di dalamnya. Jadi saksi bahasan sampaikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh. Dua dalil terakhir teman-teman surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 82 berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amilus ulaika ashabul jannati fiha khalidun. Siapapun yang beriman dan beramal saleh maka mereka pasti menjadi penghuni surga dan mereka akan kekal di dalamnya. Dalil yang terakhir Surah An Nisa. Jadi ini ayat disebutkan dalam dua di dua tempat, tapi satu ayat saja An Nisa surah nomor empat lima tujuh dan An Nisa satu dua dua. Jadi ayat lima tujuh sama ayat satu dua dua. Berbunyi: sanudkhiluhum jannat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka kami akan masukkan mereka ke dalam surga. Kata penutup saya teman-teman sekalian. Tentu kita harus fahami teman-teman sekalian. Kalau kita sudah mulai coba istiqamah, sering ada bisikan syaitan. Apakah sudah ini jalannya? Atau misal dikatakan sudahlah enggak apa-apa, toh sudah tahu juga caranya taubat, nanti gampang taubat. Ini waswas -was syaitan. Harus kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta eh, ya'tiyaka al-yaqin. Kalau kau sudah dapat kebenaran, sembahlah Tuhanmu di situ istiqomah, pertahankan perintah, jauhi larangan sampai kamu mati. Para sahabat sudah praktikkan itu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kalian mau ambil pelajaran, ambil pelajaran dari orang-orang yang sudah terdahulu, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihim, mereka sudah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah amalkan dalam hidupnya sampai mereka mati. Itu orang yang paling layak untuk dijadikan contoh. Dan jangan ambil pelajaran dari orang yang masih hidup. Artinya kita boleh dengarkan nasihatnya, tapi orang yang sudah mati kita bisa ambil pelajaran karena dia sudah lalui. Orang ini belum tentu selamat dari fitnah kehidupan. Boleh kita dengarkan nasihatnya tapi bukan dia menjadi tolak ukur gitu kan. Karena mereka masih belum mengetahui akhir hidupnya apa. Ada orang subhanallah istiqomah, akhir hidupnya jadi rusak. Saya tutup dengan kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya pernah duduk bertiga dengan semua tiga orangnya sahabat Nabi semuanya. Abu Hurairah berkata saya duduk bertiga. Ada satu orang dan dari dari ansar satu lagi dari satu dari muhajirin satu dari ansar gitu kan kata Abu Hurairah Rasulullah SAW lewat di depan kami bertiga lalu berkata sungguh demi zat yang jiwaku dalam genggamai muslim demi Allah salah seorang dari kalian bertiga ini akan jadi penghuni neraka bahkan tubuhnya memenuhi neraka kata Abu Hurairah saya ketakutan luar biasa karena dua orang teman saya ini ahli ibadah semuanya nuntut ilmu, sholat malam, mengaji, luar biasa. Berjalan waktu kata Abu Hurairah, orang Ansar yang salah satu dari bertiga kami ini mati syahid di medan perang. Apa jaminan surga? Tinggal saya sama satu orang ini. Abu Hurairah bilang, saya ketakutan nih. Jangan sampai saya yang dimaksud oleh Nabi SAW. Waktu suku Hanif, suku Hanifah ini suku yang masuk Islam gara-gara kepala sukunya masuk Islam. Tapi di suku ini ada satu orang pendusta namanya Musaylam al-Kadzab yang mengaku nabi. Yang akhirnya diperangi oleh Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi Ali sallallahu gitu kan. Punya kisah banyak orang ini yang aneh-aneh gitu tapi jelas dia mengaku nabi kaumnya iya kan. Salah satu sebabnya ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus orang kedua sebelah Abu Hurairah ini karena dia sudah hafal sebagian ayat Al-Qur'an, sudah menuntut ilmu, Nabi utus dia menjadi dai ke suku Hanifah itu. Abu Hurairah bilang orang ini diutus jadi dai. saya makin takut. Jadi dai berarti luar biasa ilmunya. Ternyata subhanallah waktu orang ini datang ke suku Hanifah ditunggu di pintu gerbang suku oleh Musa al-Kadzab. Lalu Musaylam bilang, "Kalau kau ngaku ngakuin saya sebagai nabi, kau bilang sama kaum saya, Muhammad nabi ya, tapi Musaylam juga nabi. Saya akan angkat kau jadi menteri saya." Apa yang terjadi teman-teman? Orang ini keluar dari Islam. Waktu oh, suku Hanif mengumpul, lalu dia mengatakan, "Apa pesan Muhammad kepada kami?" kata orang itu Muhammad telah mengatakan dirinya nabi dan mengatakan juga Musaileman nabi. Maka kalian tidak usah ikuti ke Madinah, ikuti di sini sudah cukup. Dan pada saat peperangan ridda, orang-orang yang murtad ini terbunuh orang tersebut di tangan kaum muslimin dan akhirnya menjadi ahli neraka. Jadi kita lihat teman-teman sekalian istiqomah itu harus sampai kita meninggal. Jangan setengah-setengah dan jangan tergiru dengan dunia. Apapun cobaan yang datang, apapun penawaran kita harus tinggalkan. Sabar terhadap maksiat. Demi Allah kalau antum bertahan dalam kondisi beriman kepada Allah, janji Allah tidak akan salah, semua akan didapatkan dengan izin Allah dan mati insya Allah masuk ke dalam surganya. Allahu a'lam. Kita berdoa kepada sang pencipta Allah semoga majlis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun diterima dengan kemahamurahannya dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan semuanya diganti dengan Allah menjadi pahala. Dan kita berdoa agar Indonesia menjadi negara yang tentram, aman, damai. Semuanya muslimin di bawah naungan ukhwa islamiyah. Diangkat perselisihan di antara mereka. Dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga Indonesia dikaruniai pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Juga dijadikan sebagai contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita doakan saudara kita di Palestin, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. di mereka sudah sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahamurahannya yang saya yakin sedang mendengar kita karena dia maha mendengar melihat kita karena dia maha melihat maha mengetahui karena dia maha mengetahui agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana kita disatukan di majlis yang mulia ini kalau ada benar dari Allah Kurang salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.